Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh usahawan BioRich yang saya hormati. Yang saya percaya anda semua mempunyai cita-cita yang harus dicapai, iaitu untuk mencapai tahap sehingga jutawan, berjaya kaya barakah di dunia dan akhirat. Jadi topik perkongsian saya pada kali ini ialah seni teknik tabletop dengan menggunakan tajuk motivasi keusahawanan, iaitu anda berhak untuk mencapai impian menjadi seorang usahawan yang berjaya kaya barakah dunia dan akhirat. Jadi dalam perkongsian ini, seperti biasa, apabila kita berjumpa dengan prospek sama ada di rumahnya ataupun di restoran, so kita langkah yang pertama mestilah bersuara kenal, bercerita topik-topik yang umum yang prospek kita itu suka, dan kita hendaklah menjadi pendengar yang baik, menjadi penyokong yang baik. Jangan sesekali kita bercerita tentang perkara-perkara yang boleh menyebabkan terguris hati, seperti isu parti politik, isu peribadi, isu tentang mazhab agama, dan banyak perkara-perkara yang kadang-kadang menimbulkan perselisihan, hendaklah kita jauhi. Dan setelah kita mendapat ruang yang sesuai untuk kita memperkenalkan bisnes BioRich dan juga produk, maka pada ketika itu kita hendaklah bertutur kata dengan penuh sopan, dengan penuh bersemangat dan emosi yang positif, supaya prospek itu teruja dan akhirnya disuka kepada kita dan seterusnya menyertai BioRich. Okey, pendekatan tentang mencapai impian sehingga ke tahap berjaya kaya dan barakah ini saya biasa gunakan kepada mereka-mereka yang apabila saya lihat mereka yang ingin menjadi usahawan yang berjaya, mempunyai cita-cita untuk menjadi usahawan. Daripada perbualan-perbualan kita dapat mengagah atau meneka bahawa prospek kita itu sebenarnya minat untuk menjadi seorang yang berjaya kaya dan barakah. Jadi sangat sesuai kita menggunakan topik mencapai impian ini. Dan biasanya kalau kita tengok mereka-mereka yang dah banyak berniaga dalam MLM, networking, mencuba berbagai-bagai bisnes, topik ini sangat sesuai untuk individu-individu yang seperti saya sebutkan tadi. Dan biasanya perkongsian saya akan mulakan seperti berikut. Beginilah tuan, terlangsung saya berpeluang bertemu dengan tuan ni. Jadi saya nak kongsi sedikit tentang rahsia bagaimana kita hendak berjaya, kaya dan barakah di dalam bisnes yang kita ceburi. Sebab kita tahu hari ini ramai, saya pun, mungkin tuan dan juga rakan-rakan kita dah mencuba berbagai-bagai jenis bisnes, dan setengah kita dah hampir puluhan tahun, bukan belasan, puluhan tahun berniaga, tapi masih lagi tidak mencapai tahap jutawan, iaitu mencapai kebebasan kewangan, kebebasan masa, kesihatan dan juga barakah. Jadi sebenarnya saya nak kongsi pengalaman saya. Saya pun berniaga dah lama, dan perkongsian saya ialah 10 tahun pertama saya berniaga sebenarnya tidak menjadikan apa-apa, melainkan cuma dapat pendat dan juga sedikit pengalaman, tapi tak boleh mencapai impian. Jadi hari ini saya nak kongsi kepada tuan, sebenarnya kalau kita hendak mencapai impian, iaitu berjaya, kaya dan barakah sehingga ke tahap jutawan, kita mesti mempunyai formula ataupun langkah-langkah yang penting
yang betul untuk memudahkan kita mencapai impian berjaya kaya dan barakah itu. Okay, ada 7 poin penting yang kita kena ikut supaya kita tidak melakukan kesilapan dan pada akhirnya nanti kita akan berjaya mencapai impian kita itu. Okay, perkara yang pertama, supaya kita tidak melakukan kesilapan berulang dan akhirnya kita tak berjaya sampai bila-bila. Jadi perkara yang pertama, kalau kita nak berjaya, sebenarnya kita mesti mempunyai impian yang jelas. Apakah maksud impian jelas itu? Maksudnya ialah kita serius dan bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang usahawan yang akan mencapai tahap berjaya kaya sehingga tahap jutawan. Kita serius dan sungguh-sungguh ada impian itu. Sebabnya kita mesti ada impian itu. Dan secara mudahnya, kalau kita nak mencapai impian sehingga ada simpanan 1 juta ringgit dalam masa 2 tahun, kita mestilah mampu untuk menjana pendapatan sebanyak RM50,000 bersih sebulan. Jadi daripada RM50,000 sebulan pendapatan kita itu, RM40,000 kita simpan di bank ataupun tabung haji sebagai simpanan dan RM10,000 kita gunakan untuk belanja hari-hari harian. So insyaAllah RM40,000 simpanan ini kalau kita simpan berterusan dicampur dengan faedah yang dibayar oleh tabung haji sebanyak 5% atau 6%, insyaAllah simpanan kita akan menjadi RM1 juta. Dan RM1 juta ini akan dibayar oleh tabung haji purata ya, RM60,000 setahun. Maknanya kalau kita ada duit RM1 juta di tabung haji, kita ada gaji setiap bulan RM5,000 hasil daripada simpanan RM1 juta itu. Jadi kita kena ada impian untuk ada pendapatan RM50,000 sebulan dan juga ada simpanan minimum RM1 juta. Ini yang pertama. Okey. Dan yang kedua, untuk kita mencapai impian itu tadi, ya, kita mestilah setting diri kita dulu. Sebab kita tahu untuk mencapai pendapatan RM50,000 sebulan dan ada simpanan RM1 juta, cara yang paling mudah ialah kita memilih bisnes sebagai cara untuk menjana pendapatan. Kalau kita bekerja, sangat sukar untuk kita skor atau untuk kita dapat pendapatan RM50,000 plus-plus sebulan. Jadi bisnes adalah cara yang terbaik dan terpantas untuk kita mencapai impian. Jadi bagaimana kita, langkah yang kedua, bagaimana untuk kita memudahkan mencapai impian itu, pada tahap ini kita mesti melakukan setting minda dan hati kita sama seperti usahawan yang telah berjaya. Adalah tidak logik sekiranya minda dan hati kita minda orang biasa, orang awam, minda pekerja, tetapi kita nak mencapai pendapatan dengan melakukan bisnes sehingga keuntungan RM50,000 sebulan, biasanya kita tidak mampu untuk bawa. Jadi cara yang terpenting ialah langkah yang kedua, kita mesti setting minda dan hati kita sama seperti minda dan hati usahawan yang telah berjaya. Kerana apabila kita setting minda dan hati sama seperti usahawan berjaya, dia akan memudahkan diri kita untuk deliver atau melayakkan diri kita untuk membawa tanggungjawab serta tindakan-tindakan, dan kita akan berjaya menempuh segala dugaan jatuh bangun di dalam bisnes itu. Sebab minda kita dan hati kita sama kentalnya seperti usahawan yang telah berjaya. Jadi langkah yang kedua ini, kita mesti setting minda dan hati kita sama seperti minda dan hati usahawan yang telah berjaya. Dan kalau di BioRich memang ada program untuk setting minda dan hati ini dalam program yang dinamakan Moti Action. Bukannya motivasi. Kalau motivasi ini biasa jadi basi. Moti Action ini ialah
satu motif disertakan dengan tindakan, tindakan yang positif yang terancang untuk mencapai impian. So kena hadir motivation poin kosong, poin satu, poin dua, poin tiga, poin empat, supaya kita menyediakan minda dan hati kita sama seperti usahawan yang telah berjaya. InsyaAllah dengan selepas kita setting minda dan hati ini, mudah untuk kita mencapai impian yang tadi. Okey, langkah yang ketiga, memilih jenis bisnes yang betul. Ya, ini sangat penting. Ingat ya, bukan semua bisnes boleh menghasilkan pendapatan yang lumayan. Ya, contohnya untuk mendapat keuntungan RM50,000 sebulan ni, kita mestilah betul memilih jenis bisnesnya. Sebagai contoh, kalau kita nak dapat income RM50,000 sebulan bersih, kita jual roti canai, kita jual nasi lemak, kita buat store burger, kita meniaga di pasar malam, biasanya sangat sukar untuk kita mencapai keuntungan bersih RM50,000 sebulan. Dan mungkin kalau kita katakan niaga pasar malam, buat restoran dan sebagainya, kita tidak akan mendapat kebebasan masa pun, tak akan dapat bebas kebebasan kesihatan dan juga yang lain-lain. Jadi kita kena memilih jenis bisnes yang betul. Okay, langkah ketiga memilih jenis bisnes yang betul ini sangat penting. Sebab itu antara ciri-ciri bisnes yang terbaik yang kita harus pilih lah, yang pertama, kalau boleh modalnya kecil dan risiko dia kecil, tapi boleh untung besar. Ya, sehari boleh mencapai keuntungan sehingga RM2,000 sehari. Dan purata pendapatan sebulan RM50,000. So kita kena memilih jenis bisnes yang macam ni. InsyaAllah. Ditambah pula, kalau boleh, bisnes itu akan menghasilkan banyak pendapatan, banyak masa, banyak sehatnya dan banyak barakahnya. Sebab itu, memilih bisnes, platform bisnes ini sangat penting. Sebagai contoh, saya mencadangkan supaya anda memilih platform bisnes BioRich. Sebab platform bisnes BioRich ni sudah terbukti bisnes tulen, memang mampu untuk menjana pendapatan yang lumayan. Terkini sehingga ada 28 jenis hadiah wang tunai ataupun 28 jenis bonus yang ditawarkan. Dan rekod syarikat BioRich ini sangat cemerlang. Bukan bisnes money game, bukan bisnes investment yang menipu dan yang banyak menginai orang lain. Buka dalam 3-4 bulan, 2-3 tahun tutup, bawa lari duit orang. So BioRich bukan begitu. BioRich adalah bisnes tulen. Jadi BioRich adalah platform terbaik untuk anda pilih sebagai tempat untuk anda membina bisnes dan juga menjana pendapatan. Okay, insyaAllah di BioRich, untuk anda mendapat pendapatan sehari RM2,000, sebulan RM50,000 ataupun ratusan ribu, tidak mustahil. Kerana plan bonusnya adalah realistik dan lumayan serta boleh dicapai. Ini yang ketiga. Yang ketiga tadi, sangat penting kita memilih jenis bisnes yang betul, dan saya mencadangkan supaya tuan memilih BioRich. Kerana BioRich terbukti bisnes tulen. Dan yang keempat, untuk kita memudahkan mencapai impian itu, kita mesti ada formula. Formula yang tepat, iaitu formula berjaya kaya dan barakah. Sebab kita tahu, apa benda pun kalau kita nak buat, kalau tak ada formulanya, sangat sukar untuk berjaya. Sebuah kereta dicipta pun ada formula dia. Begitu juga pemain bola sepak yang hebat, pemain golf, badminton dan sebagainya, mereka mempunyai formula dan resepi untuk menjadi seorang ahli sukan yang berjaya. Dan seorang usahawan sudah tentu yang bergelar jutawan atau bilioner seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma pun mempunyai formula yang paling sesuai untuk bisnesnya. Jadi kalau anda nak berjaya, anda mesti mempunyai formula. Dan di BioRich ni memang anda telah dibekalkan dengan formula, dan formula ini terbukti memang boleh menjayakan anda. Sebagai contoh, formula yang diberikan secara keseluruhannya ialah formula abadi.
Dari segi bahasa ialah ABADI, maksud dia amalkan, B business, A anda, D dengan indah. Amalkan business anda dengan indah. Ini satu. Dan dari segi business ya, maksud dia ialah abadi itulah, A ialah Allah, betulkan hubungan kita dengan Allah, B betulkan hubungan kita dengan business, A betulkan hubungan kita dengan alam, D betulkan hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan I betulkan hubungan kita dengan insan, networking lah ya, dengan kita punya rakan usahawan, dengan pelanggan. Dan formula ini akan diajar secara mendalam dan detail sehingga anda memahami dan mudah untuk diamalkan ya, di dalam routine action yang dianjurkan oleh Biolish ya. Itu yang keempat tadi, kita mesti ada formula. Dan yang kelima, untuk kita memudahkan mencapai impian berjaya kaya dan barakah itu, yang kelima kita mesti ada teknik membina jaringan bisnes. Ya, pemain-pemain yang cemerlang macam John Wayne pun ada teknik dia. Ronaldo pun ada teknik dia. Begitu juga kita apabila membuat marketing perniagaan, kita mestilah mempunyai teknik yang paling efisien, yang paling berkesan, yang paling pantas untuk menjayakan kita di dalam bisnes kita. Dan kalau di Biolish ni, untuk kita membina bisnes, membina jaringan bisnes itu, dah disediakan teknik yang dipanggil sijil tahap 1, sijil tahap 2 dan sijil tahap 3. Kita ikuti segala teknik yang diperkenalkan oleh Biolish ini, insya-Allah dia memudahkan untuk menjayakan kita. Okey, dan yang keenam, ya, untuk memudahkan kita mencapai impian berjaya kaya dan barakah, kita mesti ada modal lah. Ya, modal sangat penting. Dan modal yang paling penting ialah bukannya wang ringgit. Ya, of course wang ringgit penting, tetapi yang lebih penting ialah modal, yang paling penting ialah modal insan, iaitu diri kita sendiri. Ya, tuan-tuan memang dah ada modal lah, ya. Cukup sifat, ada keinginan dan sebagainya. Okey, dan kalau anda nak berjaya, yang pertama dalam diri kita mesti kita serius untuk mencapai impian. Yang kedua, kita mesti sanggup. Kita mesti sanggup untuk berkorban, bekerja keras untuk mencapai impian. Dan yang ketiga, kita mesti dalam diri kita ada berani. Ya, dan yang keempat, kita mesti buat. Kalau tak buat pun tak jadi. Ya, dalam kata lain, modal insan ni, attitude kita mestilah kita serius, kita sanggup, kita berani dan kita sanggup buat. Dan benda ini semua akan diajar, okey, di Biolish dalam program motivation. Dan yang ketujuh, benda yang penting untuk membantu kita dengan mudah mencapai impian kita tadi, iaitu berjaya dan berakah itu, kita mestilah ada jurulatih. Kita mestilah ada mentor yang mengajar kita. Ya. Kalau kita tengok pemain-pemain bola sepak yang profesional, yang hebat pun, mereka memerlukan jurulatih. Pelajar-pelajar yang genius di universiti pun, mereka memerlukan cikgu atau pensyarah untuk membimbing mereka. Jadi begitu juga kita ni, kita tak tahu berniaga, kita orang awam, tetapi kita nak berjaya dalam bisnes. Jadi kita sebenarnya memerlukan jurulatih atau mentor di dalam bisnes yang boleh mengajar kita, yang boleh membantu kita untuk melaksanakan setiap langkah, setiap formula, setiap teknik yang saya terangkan tadi. Dan di Biolish, anda akan disediakan jurulatih atau mentor untuk membantu anda sehingga mencapai tahap berjaya kaya dan barakah. So, inilah perkara penting, tujuh perkara penting yang anda perlu ada untuk anda berjaya mencapai tahap berjaya kaya dan barakah. Dan semua ini ada di Biolish. Ya. Saya ulang balik, yang pertama, kita mesti ada impian untuk ada pendapatan RM50,000 sebulan, ada simpanan sehingga RM1,000,000. Yang kedua, kita mestilah sanggup untuk setting minda dan hati kita sama seperti minda dan hati usahawan yang telah berjaya, supaya kita mempunyai kekuatan, pendalaman ya, untuk deliver, mencapai cita-cita kita itu. Dan yang ketiga, yang ini sangat penting, kita mestilah memilih jenis bisnes yang betul, iaitu bisnes yang
mampu menjana pendapatan yang lumayan, yang paling kurang purata RM50,000 sebulan. Bersih pendapatan kita. Dan yang keempat, kita mesti ada formula berjaya kaya dan barakah. Mesti ada formula. Dan yang kelima, kita mesti ada teknik. Teknik untuk melaksanakan marketing, membina grup, membina bisnes. Ya. So, teknik ni kita mesti ada. Dan yang keenam, kita mesti ada modal. Iaitu modal insan, diri kita. Dan ini kita dah tentu memang dah adalah. Ya. Dan yang ketujuh, kita mesti ada jurulatih atau mentor yang mengajar kita, yang membantu kita sehingga tahap ini. Dalam kata lain-lain, setelah kita melalui segala proses pembangunan modal insan sebagai seorang usahawan, insyaAllah selepas itu kita akan mempunyai prinsip. Tidak ada apa-apa yang dapat menghalang kita menjadi usahawan hingga ke tahap jutawan, melainkan ajal ataupun kematian dengan izin Allah Ta'ala. So, tidak ada apa-apa yang dapat menghalang melainkan ajal. Maksudnya kita betul-betul bertekad, azam yang sangat kuat. Sampai ke tahap itu, begitu insyaAllah kita mampu untuk menjadi usahawan yang berjaya. Jadi di Bayuri juga kita akan diberikan 7 prinsip jati diri. 7 prinsip jati diri ini sangat hebat, kerana inilah prinsip yang akhirnya mengubah saya daripada insan biasa-biasa saja sehingga menjadi usahawan yang berjaya. Prinsipnya mudah saja. Yang pertama, dia ada 7 prinsip. Yang pertama ialah boleh, tidak ada alasan, buat sekarang. Kita bersatu hati dengan satu matlamat, satu seruan, satu daya. Inilah prinsip jati diri seorang usahawan yang boleh dibayuri. InsyaAllah dengan 7 perkara penting yang saya sebutkan tadi dan juga platform yang terbaik yang ada di Bayurish, di mana Bayurish ini ada kilang sendiri dah 20 tahun, mendapat pengiktirafan sehingga ke peringkat antarabangsa, pernah mewakili program usahawan berjaya online di Seoul, Korea, menjadi wakil ke persidangan bisnes di Jeddah, dan juga dimasukkan dalam laporan Bank Negara pada tahun 2008, kejayaan PKS Luar Bandar, dilantik menjadi penasihat kurikulum keusahawanan oleh Politeknik seluruh Malaysia, dan juga banyak dijemput ke program-program ceramah perkongsian kejayaan oleh SME Corp dan sebagainya. InsyaAllah platform BioReach adalah platform yang terbaik untuk anda membina karier sebagai usahawan otai pustulin yang mampu untuk menjadi usahawan berjaya, kaya dan barakah sehingga ke tahap utama. Jadi saya sangat berharaplah kalau boleh tuan ambil peluang ini untuk menyertai BioReach berdasarkan yang saya sebutkan tadi, kerana daripada pengalaman dan juga pembangunan modal insan serta infra yang ada dekat BioReach ini dan juga di bersama rakan-rakan usahawan yang lain, insyaAllah matlamat cita-cita tuan untuk memiliki bisnes sendiri, untuk memiliki bisnes yang menjana pendapatan secara passive income yang boleh sehingga puluh ribu dan ratusan ribu ada di BioReach. So itu saya perkongsian saya pada kali ini. Jadi saya harap tuan dan keluarga ambil kesempatan kita sama-sama menyertai BioReach. Kalau saya sanggup untuk mengajak tuan, sudah semestinya saya juga sanggup untuk membantu tuan sehingga tuan mencapai tahap berjaya, kaya dan barakah dengan syarat tuan mengikuti segala 7 langkah yang saya terangkan tadi. Itulah tadi perkongsian saya kepada rakan-rakan usahawan di BioReach. Semoga dengan teknik perkongsian dengan prospek kita, iaitu perkongsian bagaimana kita hendak mencapai impian berjaya, kaya dan barakah, mempunyai pendapatan sebulan RM50,000 bersih dan juga akhirnya mempunyai simpanan melebihi RM1 juta. Itulah tadi antara skrip untuk panduan asas ketika anda
melakukan table talk. The table talk untuk meyakinkan prospek supaya menyertai bisnes baru. Sekian, terima kasih. Saya mendoakan para usahawan semua berjaya mencapai impian dan juga akhirnya mendapat keberkatan di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.